Selamat datang di Arta Jasa. Sebagai pionir penyedia layanan transaksi elektronis, selalu berinovasi memberikan berbagai pilihan layanan tagihan dan pembayaran digital yang dapat membantu bisnis Anda semakin berkembang. Salah satunya melalui layanan Bersama Billing. Bersama Billing merupakan sebuah layanan elektronis dari Arta Jasa sebagai solusi pembayaran berbagai macam tagihan dengan mudah dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bersama Billing hadir sebagai solusi perluasan channel pembayaran tagihan tanpa perlu membangun sistem yang lebih mahal. Dan bagi biller yang memiliki keterbatasan tempat penerimaan pembayaran atau collecting agent untuk tetap dapat memfasilitasi pelanggannya dalam melakukan pembayaran tagihan di berbagai macam channel pembayaran. Melalui Bersama Billing dari Arta Jasa, Bersama Billing juga telah terhubung dengan jaringan ATM bersama di seluruh penjuru Indonesia melalui sistem Transfer for Payment. Untuk bergabung dengan Bersama Billing, ada dua cara yang dapat biller lakukan. Yaitu melalui sistem bill hosting dengan waktu implementasi 3 hari ataupun API host to host dengan waktu implementasi 7 hari. Pada sistem bill hosting, langkah pertama yang harus biller lakukan adalah penginputan data mandiri atau self-registration pada website bersamabilling.id. Kemudian, akan dilakukan verifikasi data oleh pihak Arta Jasa. Lalu, biller akan menerima notifikasi melalui email atau WhatsApp atas verifikasi pendaftaran. Kemudian, biller dapat langsung membuat form tagihan pada website bersamabilling.id. Setelah itu, pelanggan Anda pun bisa segera melakukan pembayaran melalui collecting agent dari Bersama Billing atau melalui ATM Bersama. Lalu, bagaimana dengan sistem API host-to-host? Pada sistem API host-to-host, biller juga diwajibkan untuk penginputan data mandiri atau self-registration pada website bersamabilling.id. Kemudian, data akan diverifikasi oleh pihak Arta Jasa. Setelah itu, biller akan diminta untuk mendownload API host-to-host untuk membangun sistem yang nantinya akan diuji pada sandbox milik Arta Jasa. Pihak Arta Jasa akan memverifikasi apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan standar. Setelah melakukan verifikasi dan dinyatakan berhasil oleh Arta Jasa, pelanggan bisa segera melakukan pembayaran melalui collecting agent dari Bersama Billing ataupun melalui ATM Bersama. Model yang ditawarkan oleh Bersama Billing sendiri ada dua jenis, yaitu model standar dan model eksklusif yang akan menjadi dua menu berbeda pada user interface di collecting agent. Pada model standar, pelanggan dari biller akan tergabung dalam satu menu, yaitu menu Bersama Billing dengan skema fee collecting agent yang sama untuk biller Bersama Billing lainnya. Sedangkan pada model eksklusif, biller akan mendapatkan menu tersendiri pada user interface collecting agent dan dengan skema fee collecting agent yang berbeda untuk masing-masing biller. Bersama Billing cocok untuk biller dengan berbagai macam jenis industri. Asuransi, multifinance, e-commerce, transportasi, pendidikan, donasi, TV kabel, home internet, peer-to-peer lending, video on demand, music streaming, dan bahkan aplikasi berlangganan yang membutuhkan perluasan channel pembayaran untuk para pelanggannya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan layanan Bersama Billing. Anda dapat menghubungi bisnis representatif Arta Jasa di email komersial@artajasa.co.id atau mengakses website bersama.id untuk informasi lebih lanjut. Mari kembangkan bisnis Anda bersama Arta Jasa. Thank you.